Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini insyaallah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala masih lagi diberi kesempatan, masa dan peluang, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapat kita bertemu untuk hari ini insyaAllah Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung balik pengajian lepas di dalam surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Bayyinah. Betul ke Ustaz? Selepas surah Al-Zalzalah kan? Kali ikutkan, kita akan bahas Al-Bayyinah dulu baru datang surah Al-Zalzalah, sebab dia ada kaitan ni antara surah Al-Bayyinah dengan surah Al-Zalzalah. Surah Al-Bayyinah ialah surah nak menceritakan tentang balasan baik dengan balasan buruk. Orang yang baik akan dibalas syurga, orang yang buruk dibalas dengan neraka. Jadi datang pula surah Al-Zalzalah nak menceritakan bilakah balasan itu berlaku, yang tu disebut di dalam surah Al-Zalzalah. Dia ada kaitan antara Bayyinah dengan surah Al-Zalzalah. Baik, insyaAllah kita baca sedikit untuk ambil berkat. Kita baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta. Tak ada napah kah? Dalam surah Al-Bayyinah ni kena nafas kita panjang sikit. Cara nak panjang nafas macam ni. Tarik dulu awal-awal. Nah, lepas tu sebutan jangan gaduh. Relax saja. Lepas selu-selu nafas. Tarik dulu. Lepas tu tahan berhenti. Lepas selu-selu. Jangan pula lam yakuni, habis lalu. Nah, habis gas aku panggil. Nah, kena top up balik. Itu cara kita nak kaedah nak panjang nafas. Cara nak panjang nafas, ada satu lagi kaedah, kena selalu selang kepala dalam air, kita menepik dalam air tu. Itu cara nak panjang nafas. Dan yang kedua, cara nak panjang nafas dalam baca Quran, bila kita makan terlekat, kerasi terlekat. Jangan minum air. Biar dia lekat dulu. Biar lekat dulu, gosok-gosok, dia akan turun sendiri ni makanan. Itu cara nak panjang nafas lalu dah biasa tercekik minum air lah. Jadi cerita, kalau lekat nasi, kalau lekat tulang tu, kena kena makan. Pendek pula nafas dia kan. Tengok keadaan lah. Biasanya kalau nasi yang terlekat, biasanya tu kecuali sepanjang hidup terlekat dalam hidup. Kalau sepanjang hidup memang kena pergi doktor lah. Itu cara nak panjang nafas. Guru saya kata, ketika makan, kalau rasa terlekat tu, jangan minum air lagi, biar dia tunggu dulu. Dan ketika makan, makan dulu biarkan saya habis. Lepas makan, tunggu dalam 5 minit. Lepas tu, baru kita minum air. Itu cara nak panjang nafas. Hari ni makan sikit, air satu teguk. Makan sikit, air satu teguk. Yang pertama, boleh menyebabkan pendek nafas. Yang kedua,
menyebabkan perut buci. Yang ketiga, pendek umur. Dah. Ah, itu kita tak faham tu. Dah. Ah, itu cara nak baca Quran. Baik, kita terus ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ayat kelima ni panjang sikit, tarik nafas dulu, tahan. Tarik, tahan dah. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Sabar, sabar. Relax dulu dah. Cool. Lepas nafas dulu. Tarik balik. Wadhalika dinul qayyimah. Wadhalika dinul qayyimah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaikahum syarrul bariyah. Ulaikahum syarrul bariyah. Innal ladhina amanu wa'aminu s-salihati ulaikahum khairul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Semula. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu. Tihal anharu khalidina fiha abada. Inna tihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anh. Radiyallahu anhum wa radu anh. Zalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Siapa jadi tok imam baca surah ni kena ready lah. Kena letak sinyal kat tepi. Nah, tapi tak apa, kalau kita ayat panjang kita ambil ringkas, kemudian kita ambil tempat yang sambungan dia, itu saja dah. Pendek-pendek pun tak apa, tak ada masalah. Okey, baik, kita teruskan dengan surah Al-Bayyinah. Yang mana surah Al-Bayyinah ini, Al-Bayyinah maksudnya keterangan yang jelas ataupun orang panggil nyata ataupun bukti. Nah, jadi surah ni surah yang ke-98. Yang mana surah ni diturunkan di Madinah. Dia ada cuma 8 ayat sahaja.
Bila surah ni diturunkan, iaitu diturun selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Surah ni diturunkan selepas surah At-Talaq. Ingat eh? Daripada sudut turunnya surah, surah ni diturun selepas surah At-Talaq. Tapi dalam mishaf, surah ni yang ke-98. Tapi surah ni disebut dengan surah Al-Bayyinah. Dalam surah ni kerana diambil daripada perkataan pangkal ayat yang pertama. Dan kalau kita tengok apa dia, ayat apa ni, akhir ayat yang pertama tu di hujung ayat, iaitu wal musyrikin mufaki hatta ta'tiyumul bayyinah. Akhir ayat tu. Dan juga diambil daripada hujung pangkal ayat yang keempat. Tengok ayat keempat tu, ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi kata ulama, surah ni diambil daripada dua tempat yang disebut dalam surah ni. Dan ada juga yang mempernamakan surah ini dengan surah Al-Qiyamah, Al-Qayyimah, kerana salah satu daripada ayat ni ada sebut tentang Al-Qayyimah. Contohnya Kutubun Qayyimah. Contoh ayat yang ketiga, Fiha Kutubun Qayyimah. Ada juga yang menyebut nama Kutubun Qayyimah. Ada lagi yang menamakan surah ini daripada sumber daripada Rasul, iaitu Lam Yakunil Ladhi Nakafaru, di pangkal ayat yang pertama. Bila orang sebut Lam Yakuni, surah Lam Yakuni, semua orang kenal. Surah Al-Bayyinah tak kenal ustaz, minta maaf saya tak hafal. Surah Lam Yakuni ingat ustaz, boleh sebut. Tak apa, surah tak ingat. Tak apalah, lepas ni kita dah ingat ada surah Al-Bayyinah. Jadi bayyinah di sini, bayyin, bahasa Arab maksudnya keterangan, ataupun keterangan yang jelas, ataupun kita panggil bukti yang nyata. Tidak ada perkara yang cukup jelas apabila dibawa datang kepada manusia, bukti tersebut, maka manusia tak boleh nak menafikan, iaitu dipanggil al-bayyinah. Sebab tu hakim apabila dia nak menjatuhkan satu-satu hukum, dia perlu kepada bayyinah, dia perlu kepada bukti. Kalau tak ada bukti, dia tak boleh jatuh hukum. Bayyinah ni maksudnya bukti yang cukup jelas. Kalau seorang tu dah ada bukti yang cukup jelas, maka orang ni disabit dengan kesalahan. Bila hakim menjatuhkan hukuman, orang yang bersalah itu tidak ada hak lagi untuk menafikan hukuman tersebut. Itulah dipanggil al-bayyinah. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa dia? Al-bayyinatu 'alal mudda'in. Nabi kata siapa yang mendakwa ataupun menuduh kat, hendaklah ke atasnya membawa bukti. Contoh kita menuduh satu orang, contoh kita kemalangan, kita tuduh dia langgar kita, kita kena bawa bukti, dashcam ke apa berikut lah. Jadi bayyinah dalam surah ni ialah kena kepada Rasul dan Al-Quran. Al-bayyinah ni kena kepada Rasul dan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Rasul Al-Quran ni adalah bukti yang cukup jelas dan cukup nyata. Bila mari Nabi, mari Quran, menjelaskan buktinya cukup jelas. Jadi bila mari Nabi, mari Al-Quran, maka benda ni tak boleh nak dinafikan. Sebab itulah siapa yang tolak Nabi, tolak Al-Quran, walaupun ayat satu huruf pun kita tolak, boleh menyebabkan jatuh kufur. Benda ni penting. Jadi apa sahaja Nabi datang yang disampaikan oleh Rasul, diturunkan melalui Al-Quran daripada Allah Ta'ala, maka benda tu dipanggil al-bayyin, nak menjelaskan keterangan yang cukup jelas sebagai bukti. Tapi kalau kita tengok intipati intisari, apakah kaitan antara surah ni? Yang pertama, intipati surah ini ialah Allah Ta'ala nak beritahu kepada manusia, Allah nak cerita bahawasanya manusia ni dia tetap di dalam kekufuran. Dia tetap di dalam kekufuran, tetapi dalam dalam kesesatan, sehingga mana turun kebenaran kepada mereka, barulah mereka nak menerima kebenaran tersebut. Orang yang boleh terima kebenaran ni siapa dia? Iaitu hanya orang yang berakal saja. Orang yang tidak berakal, mereka tak akan terima kebenaran. Sebab itulah kita pergi dakwah orang ni, orang tak nak ikut kita pasal dia tak nak guna akal dia. Seperti mana orang kafir, kita dakwah dia kenapa awak sembah berhala, dia tak mau fikir. Dia janji ikut sembahan nenek moyang tu saja. Jadi orang yang dapat taufik hidayah ialah orang yang berakal. Dia fikir guna akal dia, betul ke aku yang aku buat ni, betul ke jalan yang aku pilih, maka
bila datang bayyinah, maka dia boleh ikut kebenaran tersebut. Nah, ha, tu. Jadi manusia tidak mungkin akan beriman setelah mana datangnya kebenaran tersebut. Nah, ha, jadi intisari yang kedua dalam surah ni, Allah nak beritahu sifat orang munafik dan juga sifat-sifat kecelaan yang berlaku kepada manusia. Nah, yang mana manusia ni selalu mengaku di mulut dia bahawasanya kami telah beriman kepada Allah. Manusia dengan mana mengaku beriman? Kami dah beriman kepada Rasul, kami dah beriman kepada Quran, kami dah beriman kepada Nabi. Tetapi bila datang Quran, bila Nabi sampai kepada mereka, mereka tolak Nabi, mereka tolak Al-Quran. Jadi Allah bawa turun surah ni nak buktikan ada segolong manusia bersifat munafik. Mulut kata Islam tapi batinnya lawa Islam. Jadi ramai. Dan ketiga, intisari surah ni diturunkan kerana Allah nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nak hiburkan hati Nabi kerana apa? Nabi sudah menyampaikan kebenaran kepada umat. Nah, kebenaran daripada Allah, dan Nabi ajak umat manusia ni supaya mentauhidkan Allah, supaya melakukan kebaikan. Tetapi Nabi dakwah, Nabi ditolak oleh masyarakat. Seperti seperti mana berlaku di awal-awal Nabi kerasulan dilantik sebagai rasul, yang mana Nabi dakwah ketika itu mendapat tentangan cukup hebat. Nah, maka Allah waktu surah turun ni ibarat Allah Taala nak beritahu, wahai Rasulullah jangan sedih. Nah, sebab kamu dah sampaikan apa yang Allah aku telah perintah kepada kamu. Nabi sudah menjalankan tugas dia. Nah, Nabi dah menjalankan tugas, tapi mereka tolak juga dakwah kamu bukan disebab mereka jahil, tapi sebab mereka sombong. Sebenarnya mereka sombong. Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Ya, orang kafir apa semua. Contoh masyarakat orang kafir kita hari ni, ikutlah di negara mana pun, bila kita cerita tentang Islam apa semua, adakah dia jahil? Tidak. Islam ni dah sampai pada mereka. Orang yang ghairu mukallaf, yang tidak mukallaf ni maksudnya orang yang tidak sampai Islam pada mereka. Contohnya di negara Afrika, di tengah-tengah satu hutan Amazon contoh, ada satu golongan orang asli tu, orang asli yang memang orang tak pergi. Nah, tabli-tabli pun tak pergi sana. Contoh tabli pun tak sampai ke sana. Jadi mereka tak terima Islam, maka mereka tidak dipanggil mukallaf. Bila tidak mukallaf, maka tak wajib sembahyang apa semua. Sebab Islam tak sampai. Yang tu tak apalah. Tapi sekarang ni kita Islam sampai hari-hari dalam Facebook, dalam YouTube, dalam media sosial, bahkan tinggal di negara Islam. Jadi tidak ada alasan kenapa tak mau masuk Islam. Tapi kenapa juga mereka berdegil duduk dalam agama kafir mereka? Kerana sombong. Begitulah surah ni Allah nak cerita tentang nak beri apa ni, berita gembira kepada Nabi, kerana nak jaga hati Nabi, kerana menghiburkan hati Nabi, kerana Nabi dah berdakwah, berusaha dakwah, tapi tetap ada orang tolak dia. Eh, tapi sebenarnya mereka tolak dakwah Nabi bukan sebab jahil, tapi sebab sombong. Eh, bukan kelemahan Nabi. Nabi dah sampaikan segala apa yang Allah tak ada perintah, tapi mereka tetap dengan agama mereka. Inilah tiga intisari di dalam surah Al-Bayyinah. Baik. Ada satu hadis. Ada satu hadis diceritakan tentang surah Al-Bayyinah ni. Hadis daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana pernah Anas kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'b, inna Allah amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru ila akhir al-ayah. Anas bin Malik, dia ni merupakan sahabat Nabi dan dia juga khadam Nabi yang banyak berkhidmat menguruskan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ni banyaklah meriwayatkan hadis. Jadi Anas pernah cerita bahawasanya Nabi pernah kata kepada sahabat, seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Nah, Nabi kata apa dia? Nabi kata inna Allah amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru ila akhir. Sesungguhnya kata Nabi, Allah perintah kepada aku suruh baca kepada kamu ayat ni, lam yakunil ladzina kafaru. Jadi bila Ubay bin Ka'ab dengar Nabi kata macam tu, dia pun tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah sebut nama aku dalam surah ni? Adakah Allah sebut nama aku dalam surah ni? Jawab penyabi, ya, na'am, ya, Allah sebut nama kamu dalam surah ni. Tiba-tiba menangis Ubay bin Ka'ab. Menangis Ubay bin Ka'ab. Ni dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim ada sebut.
Istimewanya tuan-tuan hormati Allah, bila kita dengar nama-nama yang cukup terkenal seperti nama sahabat Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali, Saidina Uthman dan sebagainya, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ni semua orang panggil nama-nama yang biasa kita dengar. Dan ada juga nama-nama kadang-kadang terlepas kita pandang, tetapi di sisi Allah Ta'ala cukup istimewa. Jadi hadis sahih ni nak cerita tentang ada beberapa orang sahabat yang diberi karamah oleh Allah Ta'ala. Karamah apa dia? Iaitu kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh bagi karamah kemuliaan pada siapa-siapa sebab itu adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu hari Nabi jumpa Ubay bin Ka'ab, Nabi beritahu dekat Ubay bahawasanya inna Allah amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru, wahai Ka'ab, Allah Ta'ala perintah pada aku supaya baca surah ni pada kamu. Maka kemudian Ubay tanya, adakah nama aku disebut dalam surah ni? Ya, na'am, kata Nabi. Tiba-tiba menangis Ubay bin Ka'ab. Pasal apa Ubay menangis? Takut ke? Tidak. Kerana Ubay sangat terharu. Imam Nawawi menjelaskan kenapa Ubay menangis, kerana Ubay bin Ka'ab ni dia rasa tak sengka, kerana dia duk rasa diri dia ni entah siapa-siapa, dia rasa diri dia ni hina, dia ni satu orang yang rendah, tak ada apa-apa di sisi manusia. Tiba-tiba Allah Ta'ala besar hati nak sebut nama dia dalam surah ni, maka dia rasa satu penghormatan yang cukup besar bagi diri dia. Tuan-tuan, dalam satu majlis beri pengamai-ramai, tiba-tiba orang sebut nama kita, orang sanjung nama kita dalam majlis tu kerana pengorbanan kita, bagaimana perasaan kita? Terharu lah. Kita rasa satu kemuliaan, penghormatan yang cukup besar. Begitulah Ubay, dia pun menangis kerana nama dia disebut dalam surah. Tuan-tuan, kalau nama kita disebut dalam Quran tentang kebaikan, bukan tentang celaka lah, tentang kebaikan. Ada dua nama disebut dalam Quran ni, ada nama yang dikira golongan orang baik, contoh seperti Ubay bin Ka'ab, contoh bila bin Abi Rabah dan sebagainya. Ada pun orang yang celaka, contoh seperti Fir'aun, Hammam. Yang tu kita tak maaf lah, nama yang disebut macam tu. Jadi Ubay bin Ka'ab menangis, tak tahu nak cakap apa dah pada waktu tersebut. Itu kisah di bawah tentang hadis surah Al-Bayyinah. Baik, kita terus ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kalau ikut kaedah bahasa Arab, bila datang lam yakuni, yakuni tu yakun maksudnya fi'il mudhari', sepatutnya diterjemah dengan akan. Tetapi bila datang lam di depan fi'il mudhari', maka kita kena terjemah tidak telah jadi. Kena terjemah begitu. Boleh faham? Okey, baik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dan tidak telah jadi bagi orang-orang kufur. Orang kufur, orang kafir itu siapa dia? Min ahlil kitab. Musyrikin, ini golongan orang kafir, iaitu ahli kitab. Ahli kitab ni kena kepada dua golongan, iaitu orang Yahudi dengan orang Nasrani. Orang Yahudi dia pakai kitab Taurat, orang Nasrani pakai kitab Injil. Dua-dua ni golongan orang kafir lah. Yang kedua al-musyrikin, iaitu orang kufur, yang ni orang syirik, yang menyekutukan Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam surah ni ahli kitab ada dua golongan saja? Sebenarnya ahli kitab ni ramai, banyak golongan. Dan apabila diutuskan rasul-rasul, dan rasul-rasul pun membawa kitab masing-masing, sebenarnya banyak misah-misah Quran yang diturunkan daripada langit. Tapi kenapa dua surah ini disebut dalam kitab? Kerana ahli kitab ni tidak semestinya ia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Ta'ala bagi amaran kepada ahli kitab. Bukan semua ahli kitab beriman kepada Allah. Walaupun Quran tersemak di dada dia, tak semestinya beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua disebut al-musyrikin, orang syirik. Orang syirik ni, kenapa Allah Ta'ala membezakan ahli kitab dengan orang syirik? Padahal ahli kitab, orang syirik ni dua-dua golongan kafir. Allah sebut dua golongan ni kerana ahli kitab ni mereka memang tak sembah berhala, tak sembah tokoh,
Mereka tetap sembah Allah, tetapi cara fahaman mereka menganggap Allah ini ibarat seperti Kristian ialah Trinity. Allah tu wujud, tapi Allah tu ada anak Allah, ada anak Tuhan. Itu orang panggil agama Kristian kan. Maksudnya dia yakin Allah tu ada, tapi tidak bertepatan dengan yang sebenar. Dalam duk yakin Allah wujud, tapi mereka yakin ada anak Tuhan, ibu Tuhan. Yang kedua, orang musyrikin. Orang musyrikin ni memang dia tak sembah Allah, tapi dia sembah berhala. Itu kenapa Allah Ta'ala bawa dua kategori ni nak merujuk perbezaan. Walaupun satu kategori kafir, tapi dua jenis yang boleh menjatuhkan kekufuran. Nah, munfakina hatta ta'tiyumul bayyinah. Baik, apa kata Allah dalam ayat pertama? Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, serta orang yang musyrik, tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang cukup jelas, yakni nyata. Maksudnya, sekali-kali orang kafir ni dia tidak akan terlepas dari agama mereka. Orang kafir ni dia susah nak masuk Islam sebenarnya, susah. Tetapi setelah mana mari bukti datang kepada mereka, barulah mereka meninggalkan agama mereka. Selagi mana tak mari bukti, mereka tak akan meninggalkan agama mereka. Sebab zaman Rasulullah dulu nak dakwah bukan seperti zaman sekarang. Nak tunjuk kita ni betul, mesti kena buat bukti. Sebab tu menjadi mukjizat Nabi. Dan orang-orang mari kata, ya Rasulullah, betul ke kamu ni? Kamu ni orang betul, orang yang utusan Allah dan sebagainya, tunjuk bukti. Seperti Nabi Musa dan sebagainya. Nabi Musa ni tunjuk bukti apa dia? Tunjuk bukti belah laut. Jadi mukjizat tu sebagai ganti nak kata Nabi ni betul, Nabi ni benar. Itu mukjizat sebenarnya. Seperti Nabi Muhammad pergi Isra' wa Mi'raj. Sekarang kita musim Isra' Mi'raj. Nabi Muhammad boleh belah bulan. Apa lagi? Nabi Muhammad boleh keluar air daripada celah-celah jari, boleh beri minum kepada beribu-ribu orang tentera Islam. Jadi benda tu ialah nak membuktikan Nabi ni betul. Tapi orang yang boleh menerima mukjizat Nabi ni hanya orang yang menggunakan akal fikiran. Ada pun orang yang ditutup hati oleh Allah, dia akan tuduh Nabi ahli sihir dan sebagainya. Boleh faham ni? Jadi bukan senang nak bawa mari al-bayyinah ni, bukti yang nyata ni. Kalau boleh buat mari al-bayyinah, bukti yang nyata pada mereka, kalau mereka mari yakin, barulah mereka akan ikut Islam tersebut. Dan ingat, senang ke kita nak tarik orang masuk kepada Islam ni? Bukan senang tuan-tuan. Nabi ketika awal dilantik menjadi Rasul, ketika itu usia Nabi 40 tahun, yang mana pada awal Nabi berdakwah di kota Mekah, Nabi hanya dakwah 3 tahun dapat 11 pengikut saja. Tak lebih daripada 11. Bayangkan, dah lah tak dapat gaji, bantuan masjid pun tak beri. Berah pun tak dapat. Bering pun tak boleh. Apa lagi? Bantuan pun tak boleh. Paling kurang pun bagi berah pun tak apa dah. Tapi Nabi tak dapat apa-apa upah dan sebagainya. Nabi buat kerana Allah. 3 tahun Nabi dakwah, sebelah, tak lebih 11 orang. Ustaz mana nak mengajar? 3 tahun tengok 11 orang nak murid tu saja. Jemu juga dah. Tok guru pondok mana kan nak buka pondok, tengok anak murid 11 orang 3 tahun tu. Tak jadi. Dan pemimpin mana kalau pengikut dia hanya 11 orang? Tak jadi juga. Tapi tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap Nabi berjuang walaupun dakwah hanya pengikut sedikit. Tu hebat. Tuan-tuan, banyaknya berlaku pada hari ni. Bila orang mualaf, bila orang bukan Islam dia masuk Islam, selepas dia masuk Islam, keselamatan, kebajikan dia tidak terjaga. Yang ni banyak berlaku. Contoh, lepas dia masuk Islam, keselamatan dia terjejas, orang duk cari dia, keluarga duk nak bantai dia, macam-macam orang nak buat kat dia lah, pasal orang tak setuju dia masuk Islam. Tuan-tuan, kerja nak tarik orang masuk Islam ni payah betul. Sebenarnya lagi payah kita nak jaga dia ketika dia masuk Islam. Tu lagi payah. Semua orang boleh nak dakwah orang masuk Islam, boleh. Yang kedua, nak jaga orang masuk Islam ni, yang ni lagi susah. Kerja pertama, ramai orang ambil tugasan ni, pergi berjumpa, pergi pujuk, pergi tarik dia, tarik sana tarik sini, buat lagu tu lagu ni, tiba-tiba masuk Islam dia. Bila budak ni dah masuk Islam, kita pula lari daripada dia. Yang ni ramai berlaku. Ada satu kisah. Ada satu orang ni, orang bukan Islam lah,
dia bukan ada satu orang ni dia berbangsa Cina. Satu hari dia pernah datang ke masjid, ada kisah berlaku kepada seorang ustaz. Dia datang ke masjid, dia marah depan pintu masjid. Dia kata apalah, dia hina agama kita lah, dia hina agama kita caci maki. Rupanya budak ni dulu dia pernah masuk Islam dah. Ha, dulu dia pernah masuk Islam, yang mana ketika mana dia budak dulu masa dia sekolah, ada seorang cikgu ni pernah dakwah dia, tarik dia, pujuk dia bermacam-macam dengan cara lah. Akhirnya budak ni jadi lembut hati, lepas tu budak ni pun masuk Islam. Lepas budak ni masuk Islam, budak ni pergi ke rumah cikgu, cikgu tak ada kat rumah, cikgu meninggalkan dia bersendirian. Haa ni dah. Jadi siapa nak bimbing dia pada waktu tersebut? Jadi pada waktu itu siapa pun tak mahu mengambil tanggungjawab untuk menjaga kebajikan dia. Dah. Inilah kita punya kesilapan orang Islam dah. Kita punya kesilapan orang Islam. Semangat nak ajak orang masuk Islam tu berkobar-kobar, membara. Yang tu luar biasalah. Semangatnya. Tapi nak jaga selepas dia masuk Islam tu, yang tu ramai yang gagal. Lepas tu bagi alasan macam-macam. Betul lah, sibuk anak saya nak pergi sekolah apa semua, macam-macam lah alasan. Tu. Dan orang ni dah lah kena keluar keluarga. Lepas tu kebajikan dia pun tidak terjaga, tak ada tempat tinggal dan sebagainya. Sebab tu syarat kata orang mu'alaf ni yang baru masuk Islam boleh beri zakat, kerana nak menjinakkan hati dia. Nah, tapi yang baru masuk Islam kalau dah lebih 3-4 tahun masuk Islam tak jadi dah. Nah, yang ramah hari ni yang menipunya 3-4 tahun masuk Islam dah, mengaku mu'alaf lagi. Mu'alaf ni kira setahun je. Nah, orang panggil tempoh percubaan, orang panggil dia. Macam pergi giat marah, pergi sekolah teknik, sekolah vocation, apa ni, sekolah-sekolah kemahiran ni bantuan kerajaan. Lalu pergi tu dapat duit, dia bagi duit kat budak-budak pasal nak menjinakkan hati budak-budak. Ini kelemahan kita orang Islam. Kita hari ni suka komplain. Kita hari ni suka komplain je, tapi tidak cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Macam tu lah. Contoh macam mana? Contoh seperti mana pernah berlaku dulu, siapa-siapa nak pergi mengerjakan haji wajib kena ambil vaksin. Dan vaksin ni pula kadang-kadang ada yang mengandungi babi, sehingga Persatuan Perubatan Islam pun tidak mahu mengambil tanggungjawab. Keluar kenyataan akhbar dulu, dia tak mahu ambil tanggungjawab. Tapi kita hari ni suka komplain, oh kenapa ni vaksin ada babi-babi. Tapi kita orang Islam tak pernah fikir, tak cari jalan nak menyelesaikan masalah vaksin ni. Sepatutnya kita orang Islam kena elak benda ni, kena usaha cari kepakaran daripada kalangan orang Islam sendiri untuk menyelesaikan masalah vaksin. Itu sepatutnya. Tu. Tapi hari ni kita suka komplain saja dah. Lepas tu yang kedua, contoh seperti mana orang sakit kecil manis, dia cocok apa ni? Insulin. Dan ada setengah juga insulin ni yang mengandungi babi. Kita suka komplain, apalah orang sakit nak cocok ada babi. Kita komplain saja tapi tak pernah usaha nak cari jalan penyelesaian. Sepatutnya kita orang Islam, apa dia? Kena lahirkan saintis-saintis daripada kalangan orang Islam tu sendiri. Itu sebab Nabi kata likudidain dawa, setiap penyakit mesti kena ada ubat dia. Mesti kena ada ubat. Mesti ada ubat dia untuk menyembuh penyakit. Macam mana pun penyakit mesti ada ubat. Cuma kita orang Islam hari ni, satu kelemahan kita, kita tak cari jalan penyelesaian tu saja. Tu. Apa pun kita mesti utamakan yang lebih utama. Seperti mana Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama kontemporari, pernah tulis dalam satu kitab dia, iaitu Al-Fiqhul Awaliyah. Fiqh keutamaan. Yang mana perlu didahulukan, yang mana tidak perlu didahulukan. Jadi dijelaskan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ini berlaku. Banyak kita terlepas, banyaknya kita tertinggal. Sebagai contoh seperti Arab Saudi. Arab Saudi ni pendapatan jualan bagi minyak dia beratus-ratus ton untuk satu hari. Dia satu ton berapa? Dan pendapatan dia satu hari ialah beratus-ratus juta dia dapat satu hari. Kalau pendapatan satu tahun pergi kepada beratus-ratus bilion dia dapat hasil daripada jual minyak. Tetapi sayangnya di pelantar minyak tu bukan orang Arab Saudi yang kontrol, tapi orang Amerika dan Barat yang kontrol dia. Ini kelemahan kita. Sepatutnya Arab Saudi menjadi satu contoh untuk
peneraju kepada negara Islam yang lain. Tetapi mereka lemah dan mereka pun penuh dengan masalah begini, maka mereka tak boleh nak jadi peneraju, bergantung juga dengan orang lain. Ini masalah kita orang Islam ni. Jadi surah Al-Bayyinah ni Allah SWT kata sekali-kali orang kafir ni tak akan lepas agama mereka sehingga datang pada mereka bukti yang nyata, barulah mereka nak betul-betul kauting, maksudnya betul-betul nak kepada Islam ni, barulah mereka ni boleh buat keputusan nak tinggal agama mereka. Kalau kita bawa mari sesuatu yang tidak meyakinkan dia, dia tak akan tinggal agama ni. Begitulah seperti orang kafir dalam Malaysia. Orang kafir dalam Malaysia ni kenapa susah sangat nak masuk Islam ni? Kadang-kadang kelemahan kita orang Islam tak menunjukkan sikap yang terbaik. Kita tengok balik playback sejarah-sejarah yang lepas, sahabat seperti mana kaum musyrikin dulu dia masuk Islam, adakah sebab kerana Islam ni indah dan sebagainya? Tidak, tuan-tuan. Mereka masuk Islam ni kerana akhlak Nabi yang cukup hebat. Akhlak Nabi yang cukup hebat. Dan Nabi ni dakwah, Nabi tak paksa. Kamu nak masuk Islam silakan, tak nak mau masuk Islam pun tak ada mengapa. Tapi disebabkan orang kafir tengok akhlak Nabi yang cukup mulia, sehingga satu hari di Taif orang balik batu kat Nabi. Nabi relax, tak apa, biarlah. Orang nak buat apa tak apa. Allahumma bidi kami apa ni la ta'lamu, ya Allah, berilah taufik hidayah pada orang balik di batu kat aku ni sedangkan mereka tak tahu, ya Allah. Kalau mereka tahu, mereka tak buat macam ni kat aku. Mari malaikat Jibril, ya Rasulullah, izin pada aku biar akak Bukit Uhud biar empat pada mereka ni. Jahat sangat. Nabi kata, biarlah Jibril, mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak buat macam ni kat aku. Boleh maaf ni? Jadi, kalulah malaikat Jibril tanya Ustaz Arif, tiba-tiba orang main kacau Ustaz Arif, main ganggu balik batu, balik besi, balik macam-macam, balik kasut. Kemudian Jibril, Ustaz Arif, macam mana ni? Kasih settle sajalah. Tu saya lah. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu dah. Ini kisah saja dah. Buat lagi. Kasih habislah. Nah, itu saja. Akhlak Nabi juga hebat. Ketika mana Nabi selepas solat Zuhur, Nabi biasa akan rehat di bawah pokok kurma. Mari orang jahat nama Daksum, dia bawa pedang, dia letak pada leher Nabi. Nah. Dia kata, "Ya Muhammad, siapa nak tolong kamu sekarang ni?" Nabi kata, "Allah yang tolong saya." Tiba-tiba Daksum dengan nama Nabi, dengan nama Allah, terkata-kata tangan dia jatuh pisau tu, pedang tu. Nabi pun ambil balik pedang tu, letak pada leher dia. Siapa pula nak tolong kamu? Nabi kata, maka ya Muhammad minta maaf lah, tak apalah, turunkan pedang, aku maafkan kamu, jangan ulangi lagi. Itu akhlak Nabi. Jadi orang jadi tertarik nak masuk Islam. Ketika Nabi tawaf, mari orang jahat ni follow belakang nak niat bunuh Nabi. Tapi Nabi dapat tahu kerana PA Nabi beritahu, itu mereka Jibril. Bila sampai tempat gelap, orang belakang buat keluar pedang, Nabi toleh ke belakang, Nabi tanya, kenapa nak bunuh saya? Apa nak bunuh saya? Saya dapat tahu. Kemudian Nabi maafkan, jatuhkanlah pedang, tak perlu nak bunuh apa, aku maafkan kamu. Begitu akhlak Nabi SAW. Orang tertarik dengan akhlak Nabi. Jadi Nabi berjaya dakwah kerana akhlaknya mulia. Yang kedua, Nabi sebagai contoh. Nabi kata benda tu dan Nabi buat. Kita hari ni, kita duk kata apa ni, semayang tahajud bagus, semayang tahajud bagus, tapi kita tak buat. Itu masalah kita. Nabi kata benda tu dan Nabi buat benda tu, sebab menyebabkan orang tu masuk Islam. Begitulah kita orang Islam di Malaysia kena contohi akhlak yang baik. Jangan pula kita buat akhlak yang kurang ajar. Memang betul dia kafir tu, dia dah bukan nak bela kafir. Memang betul dia kafir, memang betul-betul dia tolak Islam. Contoh ada satu parti politik memang tolak hudud, memang dia kafir. Yang tu tak pelik. Yang peliknya orang Islam yang tolak hudud. Yang tu kita pelik. Kalau mereka ni bukan Islam, yang tu tak ada masalah bagi orang Islam. Memang mereka ni sentiasa menyalahi Al-Quran dan Hadis. Yang tu tak pelik. Nak berhadapan dengan orang kafir ni, kita tak risau sangat. Tapi yang paling risau, kita berhadapan dengan orang munafik. Yang ni paling kita risau. Allah Rabbil Alamin, dialah yang merosakkan bangsa. Baik. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Apa dia? Iaitu seorang Rasul, dia Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Maksudnya di antara bukti itu ialah Rasul daripada Allah Ta'ala yang membawa kita ni kitab suci kepada mereka. Boleh faham tak? Apa ni? Kena mari satu Rasul. Kena mari satu Rasul. Rasul ni baca dekat mereka Quran.
Di antaranya al-bayyinah. Nak mari dekat mereka ni. Nabi Muhammad SAW, sebenarnya Nabi Muhammad SAW ni bercakap dengan manusia depan-depan. Bukan melalui WhatsApp, bukan melalui telefon, tidak. Nabi ni akan bercakap depan-depan. Seperti mana jemaah tabligh hari ni lah. Dia pergi ke rumah-ke rumah. Nah. Bukannya hello. Nah. Telefon, hello sahabat, jom masjid surah. Tidak. Sekarang ni dakwah lebih mudah lah. Zaman dulu depan, depan face to face lah. Zaman dulu. Nah. Tu. Nabi bila bercakap depan, Nabi cakap kuat lah. Dan juga Nabi bila bercakap, Nabi bercakap dengan keadaan hati yang bersih. Bila Nabi cakap dengan hati bersih, orang yang menerima tu mudah dapat. Sebab tu kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang dengan ikhlas, dengan jujur, dengan bersemangat, dengan tidak ada sifat ghorok yang lain, maka orang tu boleh timbul pengajaran kita. Begitulah Nabi SAW bercakap dengan orang ni dengan hati yang begitu ikhlas, hati yang begitu bersih. Bila, sehingga mana dalam sejarah menceritakan, bila Nabi bercakap dengan musuh, musuh pun jadi layu. Dengan kata Nabi SAW. Sehingga musuh bila bercakap dengan Nabi, musuh tu tak ada modal nak cakap apa. Itu hebat dakwah Nabi SAW. Pasal apa? Pasal mereka menghormati Nabi SAW. Itu. Ya Allah Akbar. Jatuh. Terbuka pula teh mana? Teh panas. Langsung minum ke apa ni? Tutup dulu. Cerita sambung lagi. Walaupun ada orang kafir benci dekat Nabi, dia benci dekat Nabi, tapi bila duduk depan Nabi, bila dengar kata Nabi, dia jadi lemah tu tuan. Jadi lemah segala tubuh badan dia. Begitulah seorang lelaki bercakap dengan orang perupa comel lah. Oh, jadi layu habis dah. Sekutu mawar merah, jumpa sekutu mawar merah, jadi kumbah tu jadi layu dah. Tak boleh nak terbang ke mana dah. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang dah. Jadi layu habis. Ini Nabi SAW, rasul minallah. Rasul ni utusan daripada Allah. Yatslu suhufan mutahharah. Nabi akan membaca Al-Quran, kitab suci, kepada orang-orang menjadi musuh kepadanya. Nah, penting diutuskan Nabi. Kalau Allah tak utus Nabi, macam mana Allah nak menyampaikan apa ni firman Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya pentingnya ada guru. Nah. Contohnya, orang musyrik jahiliah dia tak boleh kenal Islam melalui datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran. Dan Quran diturunkan kerana nak menjelaskan tentang Islam. Maksudnya Nabi ni ibarat sebagai guru. Maka penting kita kena ada guru dalam hidup ni. Dan yang ketiga, ayat ketiga, fiha kutubun qayyimah. Fiha maksudnya pada kitab itu, yakni kena kepada fiha Al-Quran. Kutubun tu maksudnya plural, banyak. Ataupun dipanggil jamak. Qayyimah. Kitab yang benar. Tu. Jadi dalam Quran ni Allah menyebut juga dalam Quran kitab-kitab yang lain. Nah. Kitab-kitab seperti mana kitab yang benar, seperti mana kitab Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya, Allah sebut juga dalam Quran. Nah. Dan Quran sebelum ni mengaku bahawasanya kitab samawiyah ni yang diturunkan daripada langit semuanya benar. Cumanya sekarang ni keasliannya hanya tinggal Al-Quran saja. Adapun kitab awal-awal diturunkan dulu sebelum ni, Zabur, Taurat, semuanya kitab yang betul, kitab yang benar. Nah. Jadi bila Allah Taala buat turun kitab-kitab daripada samawi, contoh seperti Zabur, Allah Taala buat turun kepada Nabi Daud, Taurat buat turun kepada Nabi Musa, Injil Allah Taala buat turun kepada nabi-nabi. Jadi sekarang ni Allah buat turun pula Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut keadaan Al-Quran, bila Al-Quran diturunkan, maka menasakhkan kitab-kitab yang lain. Terbatalah kitab-kitab yang lain. Nah. Sehingga mana disebutlah sejarah, apabila Nabi Isa AS turun daripada langit ke bumi untuk melaksanakan misi membunuh Dajjal, Nabi Isa pun menggunakan syariat Al-Quran daripada syariat Nabi kita SAW. Jadi Nabi Isa dia tak ikut Injil. Nah, pasal apa? Pasal yang paling latest, yang paling latest membatalkan yang lama. Itu maksudnya. Pasal apa? Itulah Quran ni mengaku semua kitab samawi adalah kitab yang benar. Kutubul Qayyimah adalah kitab-kitab yang lain juga adalah baik. Nah. Jangan pula tuan-tuan kata kitab Injil, kitab Zabur ni sesat. Nah. Tak bolehlah. Dia kata sesat kitab Injil Zabur yang sekarang ni. Adapun kitab Injil Zabur yang awal-awal diturun dulu semuanya benar, semuanya betul. Nah. Tu.
Baik, ayat yang keempat. Wa ma ta'atu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah malaikat setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Maksudnya apa dia? Maksudnya mereka ni tidak akan berselisih di antara ahli-ahli kitab kena kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka sebenarnya, mereka bergabung. Mereka Yahudi dan Nasrani, mereka satu geng sebenarnya. Mereka tidak berselisih pun sebelum diturunkan Quran ni. Setelah mana datangnya ayat bayyinah, iaitu setelah mana datang Rasul dan Al-Quran, barulah golongan Yahudi dan Nasrani berlaku berpecah belah. Tu. Alkitab Yahudi, Alkitab Nasrani asalnya bersatu. Bila mari Nabi Muhammad SAW, maka berlaku berpecah belah di atas mereka. Sebelum ni mereka bersatu je, bersatu di atas agama mereka dan bersatu di atas agama kafir, bersatu di atas agama kesesatan. Tuan-tuan, baik, kita dah faham dia. Dulu sebelum Nabi datang, Quran datang, mereka bersatu atas agama kafir. Baik, selepas Al-Quran datang, mereka pun berpecah belah. Ada setengah masuk Islam, ada setengah dengan kekafiran. Tapi kena ingat, mari satu zaman lagi, sebelum berlaku kiamat, orang kafir akan bersatu di atas agama kafir semula. Bukan bersatu atas nama negara, tidak. Dia bersatu di atas agama kafir. Buddha, Kristian, Yahudi, Konfusi, macam-macam. Shinto, tak Shinto, sembah berhala, sembah matahari, sembah bulan, akan bersatu di atas agama kafir. Bila ni? Ketika mana dekat-dekat berlaku kiamat, ketika mereka menjadi tentera Dajjal lawan dengan Islam. Akhir zaman esok, ketika Dajjal keluar, dua puak saja kita berperang. Puak orang mukmin, orang Islam, grup Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Yang kedua, grup siapa? Dajjal. Dajjal ni dia punya pengikut, iaitu semua di atas agama kafir. Buddha duduk situ. Sebab tu kadang-kadang berlaku di Arab Saudi dulu, berlaku di bumi Arab kan, Iran. Bila berperang, negara kafir tak bunyi apa. Tiba-tiba mereka pun hantar tentera mereka, Korea pun pergi hantar negara mereka ke Iran. Bukan mereka nak mengamankan, tapi mereka bersatu di atas agama kafir. Tu nama Korea, nama ya, ikutlah nama apa-apa, tapi mereka bukan bersatu atas negara, tapi bersatu atas agama kafir. Iaitu Buddha, Kristian, memang ada puak, tapi akan berperang dengan Islam satu hari ni. Dua puak ni saja. Ni, tuan-tuan dah sedar ni. Benda ting dah sedar. Bila mari Quran betul-betul, bila mari Nabi Muhammad baca Quran betul-betul, mereka berpecah belah. Maka mereka tak percaya lah kepada Taurat dan Injil dulu. Ini masalah Alkitab dulu. Nah. Baik, ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa aw yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Nah, belakang sikit. Wazalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan malaikat supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tanpa apa ni, tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang sebenar. Maksudnya apa dia? Nabi Muhammad ni dia mari bawa Quran bukan nak minta duit dekat mereka. Nabi ni bukan nak ugut-ugut mereka. Nabi mari ni tujuan dia melaksanakan tugas wa ma umiru illa liya'budullah. Nabi Muhammad mari ni nak ajak supaya sembah Allah. Nabi Muhammad mari ni bukan supaya sembah selain daripada Allah, tetapi hanya sembah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, sambil kita sembah Allah tu, sembah dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan hati sembah Allah. Wa yuqimus solah, Nabi Muhammad nak ajak mereka juga sembahyang. Wa yu'tu zakah, dan Nabi juga nak ajak bagi-bagi mereka yang ada harta supaya keluar zakat. Pasal apa? Pasal benda ni, sembah Allah, sembahyang, keluar zakat semua ni, wa zalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang sebenar. Tu. Bukan ada kepentingan apa-apa pun Nabi menyampaikan dakwah ni, tak ada kepentingan pada Nabi pun. Nabi ni bukannya dapat apa-apa bila dakwah. Nabi Muhammad hanya mari dakwah nak beri peringatan kepada mereka tu saja, bukannya apa-apa. Nah. Nabi suruh suruh apa yang Allah Taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Taala larang, itu saja. Tak ada benda lain pun. Tapi Nabi tetap dihentam pada waktu itu. Ni. Dan kemudian ayatnya seterusnya, ayat ke-6, Allah Taala kata apa dia?
innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang yang musyrik itu akan ditempatkan dalam neraka jahannam. Mereka di dalamnya, mereka itulah sejahat-jahat makhluk, yakni syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Maksudnya apa dia? Islam ni, kalau kita tak mau ikut Islam, kita kena akhirat esok. Sebenarnya walaupun kita tak ikut Islam, Tuhan tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa bagi Allah Ta'ala. Tuhan dia buat Islam mari dekat kita ni supaya kita patuh dan turut apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu kita kenal tak? Sebab tu hukum wajib ni kena ikut contoh semayang. Tapi sekiranya seluruh dunia kita bersepakat bahawasanya hidup dalam dunia ni nak meretas bumi, tidak mahu ikut Islam contohnya. Jadi walaupun seluruh umat dunia tak mahu ikut Islam, tak mahu ikut cara hidup Islam, bagi Allah tak ada mengapa. Tak ada kesan apa-apa bagi Allah Subhanahu Taala. Allah tak ada rugi apa-apa. Cuma Allah Ta'ala kata apa dia? Allah kata dalam Quran, kalau sekiranya aku nak, lau sya'a rabbuk la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Allah Ta'ala kata, sekiranya aku boleh jadikan seluruh penduduk di bumi ini semuanya beriman belakang, Allah boleh buat macam tu. Tapi kenapakah Allah Ta'ala wujudkan juga manusia ada yang beriman, ada yang tak beriman? Kerana kehidupan ini Allah Ta'ala beri kita pilih. Kalau mu nak jalan baik, pilih jalan baik. Kalau nak jalan jahat, silakan jalan kejahatan. Jadi manusia sendiri yang akan pilih jalan tersebut. Allah bagi pilihan. Kalau pilih jalan baik, syurga lah tempat dia. Kalau pilih jalan kejahatan, neraka lah tempat dia. Akhirat esok, Allah akan buat kira semua ni. Itu maksudnya. Dan ayat seterusnya, Allah Ta'ala kata, innal ladzina amanu wa aminu salihati ulaika hum khairul bariyah. Dan apa dia? Sesungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah. Tuan-tuan, ada setengah orang ni saya jumpa, dia ni letak nama anak dia Syarrul Bariyah. Dia letak nama, apa maksud Syarrul Bariyah? Sejahat-jahat manusia. Nampak cantik tak? Syarrul Bariyah binti Yusuf contohnya. Maksud Syarrul Bariyah ni sejahat manusia. Ada juga bapak ni letak nama dia, anak dia Khairul Bariyah, sebaik-baik manusia. Baik, benar berlaku bapak kepada Syarrul Bariyah, bapak kepada Khairul Bariyah jumpa antara bapak dia. Kemudian bila jumpa antara bapak dia, bapak kepada anak yang bernama Khairul Bariyah tegur tanya kepada bapak yang bernama Syarrul Bariyah. Baik, kemudian bapak kepada Khairul Bariyah tanya, apa pasal letak nama anak Syarrul Bariyah? Jadi bapak anak kepada Syarrul Bariyah ni, dia dengan bangga dia menjawab, saya ambil nama ni daripada Al-Quran. Haa, tu dia. Yang ni gambar belakang. Syarrul. Bukan Syahrul. Syah ni, ni ayat yang ke... Syarrul. Ayat yang ke-6 ni last sekali, hum syarrul bariyah. Syarrul ni sejahat-jahat manusia. Baik, kemudian bapak kepada anak yang bernama Syarrul Bariyah, dia pun beritahu dengan bangganya, saya ambil daripada nama ni Al-Quran. Kemudian bapak kepada Khairul Bariyah beritahu, oh saya pun tahu kenapa awak letak nama daripada Al-Quran, kerana saya pun ambil nama anak saya ni pun petik daripada surah ni juga, kata Bariyah. Kemudian bila dia ambil Al-Quran, dia ambil kitab terjemah ni, dia pun tengok balik makna Syarrul Bariyah. Bila tengok, rupanya maksudnya sejahat-jahat manusia. Allah dia kata, sanggup Allah Ta'ala kata macam tu. Saya ingatkan nak ambil elok dia tu. Kena, cuma punyalah dia ni tak tahu. Asalnya dia tak tahu. Baik, boleh ni ingat, dalam Quran apa sebut juga nama Fir'aun. Takkan nak letak nama Fir'aun. Betul tak? Dalam Quran kata, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Orang lain kata dalam Quran, tahu pula Fir'aun tak boleh sebut, tak boleh letak nama kepada anak. Begitulah juga kita tak boleh letak kepada anak kita nama Syarrul Bariyah. Kerana maknanya tak elok sebenarnya. Maknanya tak elok. Contoh orang nama Jamal, bahasa Arab apa?
Uta. Nama uta. Bahasa Melayu elok saja dah. Wati. Nama apa? Wati-wati. Jimuk. Nah, ha, tu. Tengok nama bahasa Arab kadang-kadang sebelum kita letak nama anak, tengok dulu makna di balik bahasa Arab tu. Nah. Ha ni. Jadi maksudnya dalam ayat ni nak beritahu kita apa dia. Jadi beza apa syarul bariyah dengan khairul bariyah? Siapa yang kategori syarul bariyah masuk dalam kategori sejahat yang manusia, maka tempat dia di dalam neraka. Siapa yang khairul bariyah, sebaik-baik manusia, maka tempat dia di dalam syurga. Maka ayat yang last kali pada hari ini, iaitu jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu'ah dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga adnin, yakni tempat tinggal yang kekal yang mengalir di bawahnya syurga adnin beberapa sungai. Kekallah mereka itu di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang yang takut menggelak apa ni, takut melanggar perintah Tuhannya. Jadi ini semua merupakan balasan di sisi Allah Taala bagi mereka yang mendapat balasan syurga. Dan bila kata syurga ada ni, maksudnya syurga yang kekal. Siapa yang masuk dalam syurga ni tak akan keluar dah. Jadi ustaz tak puas ke dalam syurga ni? Allah dan soalan. Puas, kecewa, sedih, merana, putus asa, semua berlaku di dunia. Adapun dalam syurga tak ada istilah kecewa, tak ada istilah puas, tak ada istilah merana, rugi tak ada. Sebab syurga dipanggil tempat semua nikmat. Start masuk, daripada masuk sampailah bila-bila dalam kenikmatan. Kata ulama, hari-hari dalam syurga semuanya berlainan. Hari-hari dalam syurga semua berlainan. Hari ini lebih nikmat daripada semalam. Esok lebih nikmat daripada hari ini. Hari yang ketiga lebih nikmat daripada hari kedua. Semakin hari semakin nikmat, semakin hari subhanallah. Siapa tak mahu masuk syurga dah? Ah tu syurga ada ni. Kita mahu syurga ada ni yang kekal. Bukan setakat tu saja. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai. Ada sungai di bawah syurga. Allah. Tuan-tuan, kalau kita buat rumah banglo di bawah tempat floor kita duduk tu dah. Lantai kita duduk di bawah lantai tu nampak ada air mengalir. Macam mana? Jangan pegang boyo pula. Maksudnya ada air mengalir macam air terjun dah. Garden. Orang kaya memang dia buat garden kat luar. Dia buat satu air terjun dah. Dia bela ikan pekok, ikan sepilah, ikan puyuh ikutlah dia bela. Ikan mahal-mahal lah. Ha, ikan daripada negara Cina tu nah, baik-baik ni. Ikan apa dia ni yang belang-belang? Koi. Ha. Oh ha tu. Ya. Mahal tu. Koi. Ha, benar. Ataupun ikan kelisa tu. Ha, mahal tu. Ha, jangan pula ikan selayang. Nah. Kata selayang 2 kilo RM9 kat pasar. Jadi maksudnya apa dia? Syurga Nabi kata nak minta syurga Firdaus. Pasal syurga Firdaus syurga paling tertinggi. Dalam syurga Firdaus ada 4 sungai. Sungai pertama sungai jernih. Maknanya cukup jernih. Sungai kedua sungai putih, iaitu sungai susu, warnanya cukup putih. Sungai ketiga sungai Arab, rasanya tak memabukkan. Sungai keempat sungai madu, rasanya cukup manis. Jadi siapa-siapa nak minum silakan, minum harap boleh dalam syurga, tapi tak mabuk. Ha, dalam syurga ni kita minum makan bukan disebabkan kita ni lapar, tidak. Hanya di dunia saja kita makan disebab lapar. Tapi akhirat esok, maka bukan sebab lapar, tapi sebab nak mengecapi nikmat Allah. Nah, dan ada dalam syurga, buah-buahan yang boleh dipetik dengan tangan sendiri. Jadi ustaz, boleh tak saya nak minta KFC, McDonald dalam syurga? Allah, dah. Benda tu saja nak minta. Punyalah benda tu. Atas dunia kan dah makan dah. Akhirat esok tuan-tuan tak fikir dah benda tu. Tak fikir dah. Benda tu tak fikir. Lepas pada tu dah syurga, tuan-tuan akan terlitah mari fikir dah. Tu dah tak. Siapa yang menjadi pembantu kita? Iaitu budak-budak kecil yang mati ketika usia belum balik. Dia jadi khodam. Dia jadi khodam. Jadi budak ni ahli syurga. Sebab tu ibu bapa, kalau kematian anak yang belum balik, anak mati dari perut, ataupun anak mati orang mahu setahun, 2 tahun, dia menjadi khodam, pelayan-pelayan syurga. Confirm dia masuk syurga dah. Dan tetapi dia menjadi pelayan, di dada dia ditulis nama kita sebagai ahli syurga. Ditulis Ustaz Arif. Dia pun telah bawa dulang, dia telah bawa dayan.
Yang kedua dalam syurga Allah Ta'ala sediakan apa dia? Hura'ain, bidadari. Bidadari ni ditulis di dada dia nama-nama ahli syurga. Sebab pasal bidadari milik dia. Nah, milik siapa? Ditulis dalam syurga milik Ustaz Arif. Nah, tu dia. Nah, itu contoh dia, contoh. Tuan-tuan, nah, bidadari dalam syurga. Ni cerita bidadari dulu lah. Nah, sebagai kesimpulan boleh tak sikit? Ni simpulan das. Bidadari dalam syurga ni nak kata comel dia, kata ulama. Jika ada dia jenguk langit dunia, dia tak turun lagi. Dia jenguk saja langit dunia, gelap habis perempuan-perempuan cantik atas dunia. Dan dan bidadari pernah cerita dalam kitab Talimu Aulad. Ketika Jibril AS berjalan dalam syurga, Jibril nampak ada satu cahaya yang cukup menawan, sehingga Jibril rebah tersungkur. Kemudian datang bidadari berhampir dengan dia. Bidadari kata, angkatlah kepala kamu wahai Jibril. Kemudian Jibril pun angkat kepala. Tengok-tengok bidadari rupanya. Kata Jibril, subhanallah. Bila tengok orang comel, subhanallah. Itu cari tak? Subhanallah, kamu wahai bidadari. Aku ingat ke siapa tadi? Aku ingat ke cahaya nur daripada Allah. Rupanya kamu wahai Jibril. Suka bidadari dah. Pasal orang puji dia kan? Suka. Jibril pun rebah. Kalau Ustaz Arif tengok 2-3-4 kali rebah. Rebah lagi sekali, bangun sedar tengok dia, rebah pula. Itu kali itu. Kalau rebah bangun balik tak apa, takut rebah tak bangun-bangun dah. Itu kita risau tu. Dan kata cantik bidadari ni, bila berjaya dalam syurga, ada daya-daya yang tunuh pipih dia. Daya-daya. Dan bidadari dalam syurga ada beberapa nama mengikut kelebihan masing-masing. Ada satu bidadari ni, bila dia ludah dalam air yang tawar, berubah jadi masing. Allah Rabbina. Dia ludah pun berubah. Kita ludah jadi busuk air tu. Itu biasa kita. Ini diberi kepada siapa? Ini diberi kepada ni, yang kata khairul bariyah, orang yang mendapat kebaikan. Oh, jadi ustaz, orang lelaki dapat syurga, bidadari. Oh, apa-apa, dapat apa ustaz? Dapat apa? Dapat kena ugu ustaz. Ustaz cerita, orang lelaki-lelaki dapat syurga, apa-apa dapat apa? Kalau ustaz tak cerita, hidup, siap ustaz. Ambil boycott ustaz, tak datang kuliah KW Irban. Sebenarnya macam ni, Allah Ta'ala ni maha adil. Jangan risau, Allah maha adil. Allah akan beri sahaja apa yang kita nak dalam hidup ni. Orang perempuan nak apa dalam hidup ni? Dia nak segala-galanya. Pasal dia 99 nafsu. Dia nak pakaian, dia nak perhiasan, dia nak apa-apa. Orang lelaki satu saja. Orang lelaki ni satu nafsu tu saja. Maka cukup bagi perempuan, bagi dia cukup bagi diri dia. Cukup lah. Perempuan ni ada 99, banyak lagi. Handbag raya ni mesti kena dua. Baju raya warna koko satu, warna hijau kelabu asap satu, raya ketiga warna ungu. Itu cerita pasal baju. Tak kira tudung lagi, tak kira kasut lagi. Allah. Biasa berlaku, biasa berlaku. Yang ni cerita ada kaitan hidup dengan mati. Itu maksudnya. Maksudnya, kalau orang perempuan nak juga dapat pasangan dalam syurga, boleh, kata ulama. Ada orang tanya, bolehkah saya nak jadikan suami saya sebagai teman saya dalam syurga? Boleh. Dengan syarat, ada ulama kata, isteri itu bila kematian suami, jangan kahwin lain. Itu saja. Jangan kahwin lain. Ada pernah sahabat tanya, kalau kamu beritahu pada isterinya, kalau kamu nak bersama aku dalam syurga, jangan kahwin lain. Kalau kahwin lain, dia akan bersama dengan suami. Bagulah. Tapi kalau bini dah muda lagi, suami dah tua, tak kahwin lain ke? Sebelum mati, abang saya tak cari lain, abang tak cari lain. Bila suami mati, kubur duk merah lagi habis edah, aku terima nikahnya. Yang kedua, suami pun boleh juga nak bersama dengan isteri dengan syarat buat baiklah dengan isteri. Begitulah, isteri nak bersama dengan suami, buat baik dengan suami atas dunia. Sampai suami kata, baik sangat bini ni. Suami kata, ya aku tak cari lain ni sebab tertarik kau lah ni. Buat macam tu. Kalau nak bersama dengan syurga, insyaAllah. Syurga ni tempat yang indah, kita nak semua. InsyaAllah, ini jaza'uhum inda rabbihim. Inilah balasannya Allah Ta'ala sediakan bagi orang baik syurga, bagi orang yang jahat di dalam neraka. InsyaAllah, kita berhenti setakat tu dulu. Semoga apa yang kita belajar hari ni dapat memberi manfaat untuk diri kita. Dan insyaAllah, pada minggu depan kita akan masuk surah seterusnya. Surah apa ni? Iaitu surah Al-Qadri. Oh, sesuai. Sebab kita sebelum masuk Ramadan, kita Lailatul Qadar ada surah ni. InsyaAllah.
Wallahu ta'ala alam. Setakat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.